melihat kotoran-kotoran di dalam kampung atau di desa semuanya terbuang. Di situ saya berinovasi untuk membuat pupuk dengan berbagai cara mengolah dari ayam, dari kambing, dari sapi dan dari kerbau mengolah menjadi pupuk kompos. Di mana pengolah itu memakan waktu dalam 3 hari untuk menjadi kompos. Dan saya mempelajari selama 1 tahun pembuatan pupuk kompos menjadi lebih baik. Di mana yang pertama sekali saya mencoba untuk mengadukan antara tai sapi dengan tai ayam. Dan saya melihat perkembangan tai sapi dan ayam suatu pupuk kompos yang terbaik untuk buah, di mana tanaman itu akan tumbuh secara baik dan subur. Perbedaan antara pupuk kompos orang lain dan saya, di mana saya telah menguji cobakan dengan orang-orang yang dari kotoran ayam, sapi dan kerbau tanpa diolah secara benar menjadi kurang baik tanamannya. Di mana yang punya saya yang telah diolah dan memberi obat untuk perajang buah, daun, pemulaannya akan lebih baik memakai skam krian, menjadi akan lebih mempercepat jadinya pupuk kompos, di mana memakai seutuhnya memakai ayam itu memperlambat pengolahannya. Di mana pengolahan teh ayam yang secara tidak utuh itu memakai waktu 1 minggu. Di mana memakai skam kayu, khususnya skam suryan, itu memakan waktu 3 hari atau 2 hari. Dan telah saya uji di mana pupuk yang telah dicampur dengan skam kayu itu akan lebih baik hasilnya. Pemasaran pupuk ini sendiri, di mana pupuk ini dipasarkan khususnya Kayu Aro Jalan Buntu, di mana yang mengambil pupuk saya ini cuma pemakaiannya tersendiri. Dia ambil kotoran ayam ini, ya dia olah, dan juga dia mungkin dia bawa ke Kayu Aro. Itu dari apa informasi ya, dari yang mengolah kotoran ayam ini. Dalam 1 minggu umumnya saya antar 50 sak atau 50 bagor dalam 1 minggu. Untuk permintaan pupuk saya, permintaannya per minggu 100, sepuluh kurang 100 sak. Saya membuat pupuk yang pertama untuk memperbuat ekonomi, yang kedua menciptakan dengan lapangan kerja khususnya bagi pemuda-pemuda yang mau bekerja. Yang ketiga untuk membantu peternak untuk membersihkan kandangnya.